Oke teman-teman, kita langsung saja mulai tutorialnya. Di sini seperti biasa kita buka aplikasi CapCut. Lalu kita klik pada bagian proyek baru, lalu kita beralih ke bagian foto. Di bagian foto bisa kalian pilih satu foto secara random ya, guys. Aku bakalan pilih dulu fotonya. Oke, kalau fotonya udah ada kalian klik aja, lalu kalian klik tambah pada bagian bawah. Langkah selanjutnya kalian bisa beralih ke bagian akhiran, kalian klik dan kalian klik hapus. Lalu setelah itu kalian beralih ke bagian bawah, kalian cari menu format dan kalian pilih yang ukuran 9 banding 16. Oke, kalau udah fotonya kebetulan di sini foto aku nggak full sesuai ukuran 9 banding 16. Jadi aku fullin aja ataupun aku zoom. Oke, kalau udah seperti ini langkah selanjutnya kita tak bakalan tambahin video mentahnya dengan cara kita klik overlay pada bagian bawah. Lalu langkah selanjutnya setelah kalian klik overlay pada bagian bawah, kalian bisa klik tambahkan overlay. Setelah itu kalian bisa beralih ke bagian video karena di sini kita mau nambahin video mentahnya ya guys. Setelah kalian klik um, ke bagian video, langkah selanjutnya kalian bisa klik video mentahan yang udah kalian siapin sebelumnya. BTW anyway, nanti untuk link download video mentahannya bakalan aku taruh di deskripsi box ya. Oke okay, kalau udah kalian klik kalian klik tambah aja pada bagian bawah setelah itu kalian klik gabungan Nah di gabungan ini kalian bisa pilih yang percerah ataupun yang filter bebas di sini aku pilih yang percerah aja Oke okay, kalau udah kita klik tanda centang lalu untuk video mentahnya bakalan aku zoom sesuai ukuran 9 banding 16 Oke okay, kalau udah seperti ini kita bakalan atur dulu fotonya untuk durasinya kita tarik aja biar sama kayak video mentahannya ya guys Oke, okay. Nah kalau udah sama seperti ini Kita bakalan tambahin efek Biar dia kelihatan lebih estetik Yaitu dengan cara kita cari menu efek pada bagian bawah Dan kita klik efek video setelah itu di sini banyak banget jenis-jenis efek ya yang bisa kalian pilih sesuai keinginan kalian. Tetapi di sini aku pilihnya retro karena biar dia kelihatan lebih estetik aja gitu guys. Nah di bagian retro ini pun banyak banget jenis-jenisnya yang bisa kalian pilih sesuai keinginan kalian. Tetapi di sini aku pilih yang ini aja yang kebisingan. Eh, sorry guys, kayaknya aku pilih ini aja deh, yang kebisingan dua nih karena fotonya gelap jadi aku maunya itu kayak ada bintik-bintik putih gitu jadi aku pilih yang putih karena yang tadi hitam guys foto aku agak lebih ke hitam jadi kelihatan lebih gelap gitu jadi aku pilih yang putih aja biar sesuai oke kalau udah kita klik tanda centang dan tinggal kita atur durasi efeknya biar sama kayak video mentahan dan foto yang udah kita atur sebelumnya tadi oke ini udah selesai ya guys aku bakalan play videonya sebagian aja Nah untuk tutorialnya kurang lebih seperti itu Hasilnya pun seperti ini Kita simpan dengan cara kita klik pada bagian atas Yang ada tulisan 720p Resolusi kita fullin Dan tingkat bingkai juga kita fullin Lalu ada tanda panah kalian klik aja Dan dia itu ada tulisan lagi mengekspor Nantinya langsung bakalan tersimpan ke galeri kalian Oke teman-teman mungkin sekian tutorialnya Semoga kalian suka Jangan lupa untuk bantu subscribe di channelnya Arika Anugrah Untuk like, komen, serta share videonya See you next video guys Bye bye んー、んー、ん <noise> ー<楽>、んー、んー、んー、んー。